Cinta yang buta itu cacat. Selalunya berakhir sengsara. Selamatkan diri kamu dulu. Hanya orang yang selamat saja yang dapat menyelamatkan orang lain. Ari, Ari. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua, terima kasih. Ya Allah, kau saja yang balas jasa mereka, ya Allah. Ya Allah. Bang, boleh saya nak selfie lah tu, abang? Dah bagi dia. Eh, dah. Oh, dah masuk dah. Dah masuk, boleh selfie, ya? Jom. Saya letak beg. Mana? Sini, bang. Ini sini. Ini. Betul. Okey. Ya. Dah. Bang. Buka cuma mata, bang. Baru handsome. 5 tahun lagi muda ni. Aduh, betul ke? Buka. Tak boleh lama, bang. Ya, okey. Okey. Dah. Okey, bang. Terima kasih banyak. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih, bang. Moga terus sukses, bang. Ingat free-free je ke nak selfie dengan aku? Boleh, bang? Lain kali bawa kereta tu hati-hati. Saya minta maaf. Sekarang ni aku buta ke kau yang buta? Saya salah, bang. Saya salah. Minta maaf, ya? Salah. Ingat, bang. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Pelan-pelan, bang. Okey. Bang, tu tengah jalan. Tepi sikit. Okey. Kanan sikit, bang. Boleh bagi nombor telefon? Telefon untuk apa? Tadi sedap main. Senang boleh panggil main event. Tapi bayar kan ni? Ya, bayar. Kalau bayar, okey. Kalau boleh. Free, tak boleh lah. Okey, bayar jangan risau. Boleh? Nombor? 010-231-231-98-59. 59. Okey. Thank you, bro. Terima kasih. Di sini. Thank you, bro. Peluk dulu. Banyak polis tahu kat sini. Mana beg saya?
Eh, awak tak payahlah berlakon depan saya. Saya tahu semua rahsia awak. Saya ada bukti. Nak saya tunjuk? Hmm? Wanginya kau ni. Dih, sampai macam tu sekali, eh? Bukti apa kau nak tunjuk aku ni? Eh, sabarlah. Ha. Mana? Tak ada pun. Swap. Kau siapa nak ikut aku? Ha? Polis? CIA? Takkanlah polis. Kalau saya polis, saya datang ke awak tau. Yalah, habis tu kenapa ikut aku? Tak adalah. Saya cuma nak tahulah kenapa awak kena pura-pura buta, eh? Padahal awak sedap je kot main serunai. Serunai apa? Seruling. Ha. Seruling. Suka hatilah nak sebut apa pun. Eh, sekejap. Macam mana kau tahu aku tak buta, eh? Sebenarnya, saya depan awak je tahu tadi. Saya nampak semua apa yang awak buat. Jadi sekarang ni kau nak perangkat aku lah. Eh, kalau kau nak blame aku, lebih baik kau lupakan. Aku tak ada duit nak bayar kau lah. Sampai macam tu sekali awak fikir, eh? Tak adalah. Saya cuma nak tahu je lah kenapa orang yang good looking macam awak nak kena curi duit orang. Tak halal tau. Awak tak rasa ke apa yang awak buat ni menganiaya orang lain? Hmm? First, thank you lah sebab cakap aku good looking. Tak pernah tahu orang puji aku. Kau je yang puji aku cakap aku handsome. Second, ni sekali lagi aku tanya. Kau ni siapa lah? Ha? Dengan tudung labuh, pakai wangi-wangi lagi. Kau reporter, eh? Kau nak buat cerita pasal aku, kan? Taklah. Saya pakai macam ni. Senang nak solat ke mana-mana. Ha, kalau kau nak sembahyang, ni jalan dia. Ni kalau kau straight je, kau akan jumpa surau. Okey, assalamualaikum. Jap. Apa lagi? Saya sukalah dengan awak main serunai. Serunai? Buka pun. Dah tu? Kita berkenalan, boleh? Tak pernah dia buat orang. Perempuan, try lelaki. Eh, bukan try lah. Saya nak kawan je. Saya peminat awak tahu. Suka dengan awak main serunai tadi. Saya... Okey. Saya bukan polis, saya bukan Mossad, saya bukan reporter. Saya gadis biasa. Saya kasih. Hingga membuatku tak tentu arah.
perfume yang sama waktu pertama kali kita jumpa dulu kan? Awak ingat lagi? Mestilah saya ingat. Kalau awak duduk dalam gelap sekalipun, saya akan tahu itu awak kasih. Cantiknya. Saya harap awak buat semua ni dengan cara yang betul dan halal. Dan saya pernah janji dulu, awak jangan pernah ragu dengan apa yang saya buat untuk awak ni. Sekarang ni saya tak boleh nak tipu diri saya. Dan saya betul-betul cintakan awak. Loving you never ended. Kalau awak sudi terima hadiah ni, ini bermakna awak akan jadi sebahagian daripada hidup saya. Saya janji ada nama kasih dalam lafaz akad nikah nanti. Saya tak sangka awak romantik juga. Saya buka. Masjid. Bukalah. Buka? Lepas ni tak ada siapa-siapa boleh pisahkan kita. Tapi kasih ada satu syarat. Boleh tak Ari tinggalkan kerja-kerja yang tak elok dan bahaya tu? Yang mana Ari dah ambil hak orang lain. Pulangkan. Main seruling tu, Ari jangan berhenti. Sebab itu, dah jadi nyanyian jiwa kasih. Siapa ni? Syu? Bila tu? Mam lari bulan? Boleh, boleh. Ada bayaran kan? Kalau ada bayaran, saya on je lah. Kenapa orang kurang upaya macam saya ni, biasa orang ambil kesempatan je. Jangan ingat saya buat charity. Okeylah, okeylah. Jumpa nanti, Nanti apa-apa call saya. Okey, assalamualaikum. Pada ibu mudah. Kegembiraan dan kebahagiaan kasih itu yang ibu dulukan. Tapi tak bermakna kasih bebas membuat keputusan tanpa sebarang tuntunan yang lebih baik. Saya faham sangat tu. Tiada siapa yang lebih layak melindungi dan mendidik seorang anaknya melainkan ibu bapanya sendiri. Kasih beruntung sebab masih punya ibu. Macam saya ni dari kecil yatim piatu. Satu-satunya yang saya masih ingat tentang ayah saya, seruling yang dimainkan. Dengan seruling itu jugalah jadi mata pencarian saya sekarang ni. Bu, tapi kan
Bu Kori ni dia buat dua kerja dalam satu masa. Oh, bagus. Tengah muda ni lah, tengah kuat. Kena rajinlah bekerja. Barulah ada harta dalam tangan, bukan di hati. Kan? Kerja lagi satu tu apa? Saya periksa orang. Oh, doktor. Specialist bu. Kasih. Inilah contoh. Walaupun anak yatim, tapi dengan usaha, tak kenal putus asa, boleh berjaya. Tawakal Allah. Alhamdulillah. Tapi itulah. Bila dah cukup semuanya ni, saya rasa sunyi pula bila sendiri. Lebih-lebih lagi bila saya dah mula mengenali kasih. Hari-hari dia ajak saya datang jumpa ibu untuk masuk minang dia. Sebab itulah saya datang sini. Nak minta izin dan restu ibu untuk kahwin dengan kasih. Jujur, apa yang saya rasakan sekarang ni, saya... InsyaAllah. Ibu redha dengan hubungan Nak Ari dan juga Kasih. Dengan adat yang digalas, sunnah yang dijunjung, datanglah bersama rombongan untuk meminang. Dan kami menunggu. Terima kasih. Terima kasih sangat, Bu. InsyaAllah esok saya datang dengan rombongan meminang. Kasih, ini satu sejarah. Orang yang dirisik duduk tercongok di depan mata sekarang. Masuklah ke dalam. Buatkanlah air ke apa ke untuk bakar suami. Ibu batalkan. Janganlah dulu, Bu. Sekejaplah. Hari mesti datang ni. Nampak macam mana. Ya, betul dugaan. Terima kasih datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mujur Pak Angna tak ada. Kalau tak malu, Ibu. Kasih dah call banyak kali, tak dapat pula ni. Tuhan tidak memberikan apa yang anak Ibu kendaki sekarang. Pasti ada rahmat dan hikmah. Sekurangnya, Kasih diselamatkan. Terselamat dari laki yang akan mempersiakan Kasih. Tak, Ibu. Hari pasti datang. Hari mesti datang. Mesti ada yang tak datang. Kasih. Ibu yakin. Dan Kasih kena percaya. Apa yang Tuhan beri sekarang adalah yang Kasih perlukan untuk masa depan. Dan raga bukannya tidak berbakti. Hari, jangan buat aku macam ni, Hari. Jangan buat aku macam ni.
jazirah rindu syahdu ini, sempadan hayalan terlelai bertamu kenangan abadi. Hajari sebenar kerana ilahi sabda kekasih.
mencuba semampunya. Kami tak dapat selamatkan mata dia kecuali dengan pembedahan mata. Baik, doktor. Terima kasih. Doktor bagikan rawatan terbaik untuk dia. Saya tanggung semuanya. Percaya apa yang Tuhan beri sekarang adalah yang kasih perlukan untuk masa depan. Kau jadi macam ni, nak. Tolong, nak. Lepaskan aku. Tak. Tolong, nak. Tolong, nak. Sekurang-kurangnya bagilah peluang. Pakcik bolehkan perkhidmatan kau, nak. Kembali kepada Allah, ini lebih bererti dan dipandang Allah.
daripada memiliki keberadaan, kekuatan yang membuatkan kita mudah hilang rasa syukur. Penglihatan zahir yang Allah ambil, Allah janji akan gantikan dengan yang lebih baik. Syurga. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Tolong jangan buat ibu macam ni. Kalau terus begini, bukan kasih saja yang sakit, tapi ibu boleh mati dulu. Dan siapa yang nak jaga Intan payung ibu? Siapa? Ibu. Ya. Kasih lah tak mau hidup, ibu. Biarlah kasih mati. Kasih tak kuat, Bu. Kasih tak kuat. Istighfar, sayang. Istighfar. Istighfar. Istighfar, sayang. Istighfar. Macam mana kasih nak kuat? Tak pernah minta pada Yang Maha Kuat. Apa-apa yang Tuhan izinkan dan mahu berlaku akan berlaku. Biar kuat macam mana pun kita meminta dan berusaha untuk ianya tidak berlaku. Di dunia ini betapapun kuat rasa tali cinta kita, Nabi ingatkan, cintailah siapa yang kau kehendaki, sungguh engkau akan berpisah dengannya. Cinta di dunia pasti diakhiri dengan perpisahan, diakhiri dengan kesedihan. Sebab tu, sesiapa pun yang bercinta, bersedia untuk berpisah dengan orang yang kita cintai. Kalau bukan kita yang meninggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kita. Betapapun besar kesayangan itu pada kita, dan jika dikumpulkan seluruh cinta manusia di dunia ini, ia tidak akan dapat menandingi cinta dan rindu Allah kepada kita. Kasih akan bangkit untuk ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abah ingat Sofia dah tak nak balik. Mana boleh Sofia tolak permintaan Abah. Tapi kalau Abah tak panggil balik, tetap juga Sofia balik. Berapa lama ni Sofia cuti? Sofia tak balik Mesir dah, Abah. Hari itu Sofia juga kan yang Buya sangat nak kerja sana. Abah, kenapa Abah tiba-tiba nak Sofia balik ni? Budak lelaki yang Sofia tengok dengan Abah malam tadi itu, dia yang tiba. Oh, merdu. Siapa nama dia? Muslim.
Muslim. Oh, dia ke yang Abah cerita dulu tu? Muslim tu Sufia. Budak yatim piatu. Tapi dia nak sangat belajar ubah hidup dia. Belajar agama cepat dadap. Walaupun butalah mata zahirnya, tapi mata hatinya jelit. Akalnya, budinya. Apa? Yalah, tak apalah. Sofia, rek-reklah dulu ya. Jangan berputus asa dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Percayalah, anak ibu tetap tulang rusuk sang Adam yang hilang. Dia akan datang mencari dan menjemput kasih satu hari nanti. Ubat hati terluka cuma doa dan masa. Sabda kekasih menutup rasa. Apa? Ha? Makanan dah siap? Iya. Ani, Sofia duduk jap. Duduklah. Duduk. Hari ini Abah nak bagi jawapan pada persoalan mengapa Abah panggil Sofia balik. Oh, kenapa Abah? Dulu Abah izinkan Sofia melayari bahtera rumah tangga dalam usia yang muda. Asalkan dapat bahagiakan Sofia, tapi Abah silap. Maafkan Abah. Abah, jangan minta maaf. Sofia yang patut minta maaf. Sofia kecewakan Abah. Kecewakan arwah Umi. Abah dengan Umi dah lama dah maafkan Sofia. Hati kami berdua ni macam lautan yang luas tu. Menerima, menenggelamkan apa saja yang buruk, yang busuk. Tapi tak pernah menghilangkan, menukar rasa, bau dan warna. Sofia tetap anak Abah. Amal jariah Abah dan Mak. Apa? Sofia malu. Sofia malu, apa?
dengan keputusan Sofia yang bodoh. Sekali kita terjatuh, jangan kita jatuh selamanya. Seperti mana pun kita menangis, kita takkan menemukan sebuah senyuman jika kita tak ikhlas untuk rasa apa yang kita tempuh itu. InsyaAllah, Abah. Sofia janji. Nah, Sofia. Kali ini, biar Abah yang buat keputusan. Anggap ini permintaan terakhir Abah. Sofia, Abah harap sangat terima dan buatlah setulusnya. Apa dia, Abah? InsyaAllah, Sofia ikut dan taat cakap Abah. Abah nak satukan Sofia dengan Muslim. InsyaAllah, Abah rasa dia mampu jaga Sofia. Assalamualaikum. Nama saya Ayla Sofia, anak Abah yang duduk dekat Mesir. Abah ada bercerita mengenai awak. Banyak yang Abah ceritakan tentang Muslim pada saya. Dan semakin banyak yang ingin saya tanyakan pada Muslim. Siapa sebenarnya Muslim? Setahu saya, nama Muslim itu pun daripada Abah. Biarlah buat masa ini nama tu saya dikenali. Saya senang hati mendengarnya. Jadi kekuatan hidup baru saya. Lagipun saya baru belajar nak jadi Muslim yang baik. Yang saya tak faham, kenapa Muslim tolak usaha Abah untuk lakukan pembedahan mata Muslim? Muslim tak nak lihat keindahan dunia yang hakikatnya kebesaran Tuhan. Setiap orang punya tafsiran tersendiri tentang keindahan. Bagi saya, apa yang terindah ada dalam diri saya. Saya lebih senang macam ni. Jika ini menjadi jalan yang terbaik bagi saya, menjadi Muslim yang mencintai dan dicintai Allah, saya redha. Tidak mengapa kalau zahir kita sakit. Asalkan tidak hati. Kerana kalau zahir yang sakit, kita hanya tidak merasa selesa dengan keadaan baru. Tapi kalau hati kita yang sakit, dengan penyakit yang membetulkan hati, kita akan hilang kebahagiaan. Bagaimana Sofia mentafsirkan cinta? Thank you.
cinta yang mulia, yang terhormat. Dihormati dengan ikatan yang diredai Tuhan dan meneladani insan sepanjang zaman. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saya. Bila mahu mencintai seseorang, carilah dulu cinta Allah. Andai mahu merindui sesiapa, marilah belajar rindu Allah dulu dan Rasulnya. Jika mahu menyayangi apapun, sayangilah dulu agama lebih dari segalanya. Muslim tahu pasal rencana apa nak... Awak sanggup terima kekurangan saya? Kekurangan itu bukan satu kedaifan. Dan kelebihan itu bukan satu kemuliaan. Lelaki yang boleh jadi separuh nyawa kita. Lelaki yang penuh rasa hormat saat mendatangi kita dan dia sentiasa memahami kita walau seisi dunia menyalahkan kita. Dan kita berkongsi segala rahsia dengannya sebagai sahabat terbaik. Bila mendampinginya, kita melihat kebijaksanaan dirinya. Kalau marah, dia mengawal dengan sabar. Jika dikurniakan rezeki, dia bersifat pemurah. Lelaki yang gembira bertungkus lumus berjuang demi melihat impian kita jadi kenyataan. Itu baru pasangan hidup. Kasih minta maaf, Ibu. Kasih tahu. Ibu nak selalu yang terbaik untuk Kasih. Kasih tak mampu lagi nak melupakan. Sampai bila, Kasih? Hampir 2 tahun, Bukhari pergi begitu saja. Kalau betul dia jujur dan bertanggungjawab, dia takkan membenarkan Kasih terus menunggu-nunggu. Tak! Tak pernah. Bukhari tak pernah mengingkari janji Ibu. Tak pernah. Tak pernah. Kami dah janji, Ibu. Kami dah saling janji. Laki ikhlas yang mahu menjemput seorang perempuan masuk dalam hidupnya apabila dia berjanji, sudah tentu dia akan menunaikannya biarpun janji itu amat besar. Kasih faham, Ibu. Ibu bagi
kasih sedikit waktu ibu. Mungkin selepas ulang tahun kelahiran kasih. Janji. Kesyumah. Jangan hampakan ibu. Ibu teringin sangat nak tengok Intan payung ibu memulakan hidup baru. Ke mahkamah itu ke belum ni? Belum. Muslim, boleh jadi yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya paling jauh. Dan bukan mustahil tau. Orang yang paling jauh dengan kita, itu sebenarnya yang paling dekat. Sebab erti dekat itu ialah hati dan perasaan. Bukannya jarak, waktu dan di mana kita berada. Benar? Benar tu. Sebab itulah membesar harapan Abah supaya Muslim menerima Sufian Abah. Sebab Abah yakin Muslim mampu untuk menjaga dia, mendidik dia, melindungi dia dan menuntuni dia sampai ke syurga. Cinta tak akan datang kalau kita menunggu kesempurnaan seseorang. Tapi cinta itu akan datang kalau kita menerima ketidaksempurnaan seseorang dan menyentainya dengan cara yang sempurna. Kalau tak kena Pak Ngah, ibu tak beria ngajak Kasih kali ini. Tak apalah, Bu. Lagipun Kasih dah lama tak jumpa Ella. Last jumpa dia pun sebelum dia pergi Mesir hari itu. Pak Ngah pun sama, dah lama tak jumpa. Dia sihat ke, Bu? Ya Allah. Subhanallah. Sebut nama panjang Pak Ngah. Call. Assalamualaikum. Ya, Ngah. Angah, tak payah tunggu lusa lah. Alung sekarang dah dalam perjalanan sana. Iya. Umi, sakit lagi kepala. Mana sabar aja lah. Ibu. Jaga kasih Muni macam anak Angah sendiri. Dia dah tak ada siapa lagi ke dunia ini. Jagakan dia. Aku minta maaf. Oh, Angah janji, Alok. Angah janji. InsyaAllah tak ada. Ibu, milik Allah. Sekarang ini Murni duduk sini. Ibu. Main seruling itu, Ari jangan berhenti. Sebab itu, dah jadi nyanyian jiwa kasih.
Murni, kenapa ni? Murni, apa? Murni? Murni, kau dengar tak? Dengar apa? Orang main seruling tadi. Oh, tu anak angkat apa? Sabar ya, Murni. Sabar. Murni nak makan apa? Biar aku masak. Selesai semua urusan rasmi untuk pernikahan itu. Dan dah ada nama baru pun. Bukhari, Sabda Bukhari Muslim. Terima kasih, Abah, sebab aturkan semuanya. Malu sebenarnya saya ni. Saya ini dah lelaki. Kena lama pula lagi. Nak malu apanya? Tak semua benda yang menyalahi adat atau yang tak manis pada adat itu menjadi salah atau dosa pada syariat, tak? Sampai hari ini saya masih tak boleh nak percaya. Macam mana Sofia nak terima saya dengan keadaan saya macam ni? Saya tak nak di kemudian hari dia akan rasa kesal dengan perkahwinan ini. InsyaAllah, Muslim. Sufiyah yang Abah kenal, dia perempuan yang akan mengembalikan yang lebih pada laki yang halal pada dia. InsyaAllah. Sufiyah tu, dia seorang perempuan yang kalau diberikan rumah, dia akan memberikan kehangatan dalam rumah tangganya. Kalau dia diberikan beras, dia akan mengembalikan nasi. Dan kalau Muslim memberinya cinta, dia akan memberikan pengabdian selama hidupnya. Mudah-mudahan Allah bantu saya jadi imam keluarga yang dapat meneladani baginda Nabi kita. Amin. Allahumma amin. Istajib doana. Ya, nanti malam esok kita sama-sama menginap di rumah persinggahan sebelum hari job kabulnya. Dia akan datang mencari dan menjemput Kasih satu hari nanti. Ubat hati terluka cuma doa dan masa.
baiklah. Rindu ibu. Tak lama je lagi kau jadi isteri orang. Sampai sekarang aku tak kenal siapa calon kau tu. Entah handsome ke tak. Yang aku tahu nama dia je, Muslim. Malam nanti jumpalah. Enggak dah sebelum ni tak ada rezeki untuk jumpa. Kau kenapa, Sofia? Kau okey ke? Tak ada apa. Cuma bila aku fikir apa kau cakap, esok aku akan nikah. Maknanya aku ada kehidupan baru. Kalau boleh, aku nak je kau kahwin sekali dengan aku. Nak kahwin dengan siapa? Aku calon pun tak ada tahu. Ke ada yang kau tunggu? Kau untung, Ayla. Kau kahwin dapat bahagikan Abah Sufi. Aku, dua-dua pintu syurga aku dah tak ada. Murni, kau ada aku. Kau ada Abah Sufi. Abah kita. Sekarang kau kakak aku. Kalau kau bahagia, aku lebih bahagia. Terima kasih, Ayla. Kau sudi tumpangkan kasih untuk aku. Murni, kau janji dengan aku. Kau tak rahsia apa-apa dari aku, kan? Kalau ada, kau bagi tahu aku sekarang. Kalau ada pun, aku dah lama lupakan. Kalau dia datang balik, Abah tu Muslim. Jom. Sabda kekasih menutup rasa menyalus damainya kesukma.
Saya tahu awak ada kat sini. Macam saya cakap sebelum ni, segala mana pun pandangan saya, saya tahu itu awak. Saya dah buta. Dasar penipu! Kau tipu aku! Kau nak pura-pura jadi buta? Ha? Kasih. Kau kenapa tak datang? Aku tunggu kau separuh mati hari. Aku macam orang gila cari kau hari. Kau tinggalkan aku dengan janji-janji palsu kau. Kau tipu aku, Ari. Kau tipu aku, Ari. Dulu Buhari, sekarang Muslim. Kau nak tipu saudara aku lagi, ha? Kau nak tipu adik aku sendiri, ha? Pukullah saya. Cacilah saya. Kalau itu boleh buatkan awak maafkan saya. Tapi demi Allah. Demi Allah, saya tak pernah pun melupakan awak. Syukur, Buhari. Aku tunggu kau macam orang gila, Buhari. Aku tunggu kau hari itu macam orang gila. Hari itu sepatutnya menjadi hari yang terindah buat kita. Tapi ia telah bertukar menjadi tragedi. Abah Sufi lah yang menjaga saya. Saya cuba cari Abah Kasih. Tapi saya takut awak akan kecewa dan terluka. Melihat keadaan saya macamnya. Mungkin ini balasan Tuhan terhadap saya. Dan juga disebabkan janji. Janji dengan siapa? Ibu Jannah. Biarlah ibu berterus terang. Harap kamu faham maksud ibu yang sebenar-benarnya. Dari segi dunia dan urusannya, ibu tak risau. Arwah suami ibu cukup meninggalkan untuk kami dua beranak. Urusan setelah kita meninggalkan dunia fana ini yang ibu harus bimbangkan. Ibu tak mahu kamu berdua buta dalam bercinta. Cinta yang buta itu cacat. Selalunya berakhir sengsara. Melayari bahtera perkahwinan ini tak semudah angan dan harapan. Ibu kau ribut
di lambung ombak tak menentu. Hanya nahoda yang berilmu dan arif saja yang mampu menyelamatkan bahtera itu sampai ke pelabuhan. Pelabuhan kita semua adalah syurga. Mampukah kamu? Saya faham apa yang ibu maksudkan itu. Ibu tak keberatan Bukhari menikahi Kasih Burni. Tapi sebelum kamu menjadi imam kepada dia dan menjadi pemimpin zahir dan batin kepada sebuah keluarga, kamu harus punya ilmu dan berkemampuan. Selamatkan diri kamu dulu. Hanya orang yang selamat saja yang dapat menyelamatkan orang lain. Selagi kamu tidak tahu makna menjaga amanah sebuah cinta agung, Bukhari jangan datang lagi kemari. Jangan dicari, jangan dekati Kasih Murni. Janji dengan ibu. Saya janji ibu. Takdir telah memisahkan kita. Dan takdir jugalah telah menemukan kita semula. Saya tak nak mempersiakan takdir itu. Selepas ini, saya nak beritahu Abah dan Sofia tentang kita. Kau sakiti hati Ayla Sofia. Kerana aku tahu betapa sakitnya kehilangan. Aku dah pernah kehilangan kau. Lalu aku kehilangan ibu. Dan aku tak nak kehilangan Abah Sufi dan Sofia. Mereka jelas satu-satunya yang aku ada. Aku tak nak kehilangan mereka. Aku tak nak. Sabda Bukhari. Lupakan kau.
Assalamualaikum, Papa. Murni, apa yang kau buat ni jahat. Jahat, Murni. Jahat sebab kau ingin membuat aku tersenyum. Tapi, ia kau yang menangis. Saja aku berulang kali tanya kau, yang kau sembunyi dari aku. Sedangkan aku dah tahu semuanya. Waktu kau belum sedar dari kemalangan, Abah suruh aku ke rumah kau untuk ambil beberapa dokumen. Tapi apa yang aku jumpa adalah tentang kau. Bukhari Muslim, kau lebih berhak memilikinya. Lepas apa kau lalui, dia bukan milik. Jangan kau tanyakan kenapa aku buat semua ini. Kerana sahabat, saudara itu menafkahi jiwa. Selamat tinggal semua. Ayla Sofia pergi dulu. Assalamualaikum. Bukan bagaimana kita melupakan, tapi bagaimana kita memaafkan. Bukan bagaimana kita mendengar, tapi bagaimana kita mengerti. Bukan bagaimana kita melihat, tapi bagaimana kita merasakan. Bukan pula bagaimana kita melepaskan, tapi tak mampu bertahan. Kita ini penduduk negeri akhirat yang menjadikan dunia sebagai tempat bulan madu pernikahan kita. Dan setelah itu,
kita akan kembali ke sana bersama. Kekasih mewangi ke hujung.